Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Wely Darmawan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan game Ice Cream yang ketiga. Jadi guys, ending dari cerita Ice Cream yang ketiga ini aku sudah tahu guys. Kalau si Rock itu ternyata dia mempunyai seorang ibu guys. Nah, jadi aku pengen kasih tahu kalian nih kalau ibunya si Rock itu adalah... Ya, jangan dulu guys. Nah, jadi kita harus selesaikan dulu cerita ini, baru kalian akan lihat sendiri kalau si Rod itu ternyata ibunya adalah Oke guys, langsung saja guys, kita melanjutkan es krim yang ketiga ini. Oke. Nah, ternyata guys, di dalam es krim yang kedua kemarin itu mempunyai Easter egg si Miao Kau guys. Kalau misalnya kalian sudah tahu. Nah, di sini kalian juga bisa menemukan Easter egg si Miao Kau. Nah, jadi guys, di es krim yang kedua itu kalian kalau misalnya klik monitor ini atau komputer ini, kalian terus tulis Miao Kau, nanti kalian bakalan menemukan Easter egg-nya si Miao Kau. Oke. Di sini kita ambil dulu screenshot, lalu kita ke bawah. Yep, selamat datang di rumah J. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya kalian tulis Miao Kau di sini guys, nah kalian bakalan menemukan Easter egg-nya nanti di tempat yang lain gitu guys. Oke guys, langsung saja kita melanjutkan jalan ceritanya. Nah, di sini kita taruh dulu screenshot-nya, lalu kita cari kunci ini. Nah, terus yang aku bingung guys, ini kan rumah nih, terus ini kita, papa mamanya nih di mana, ya gak sih? Terus ada anjing lagi nih, ada anjing, tetapi di depannya tidak ada anjing, kan lucu gak sih? Oke, langsung saja kita melanjutkan gamenya. Di sini kita buka. Nah, kita lihat guys bahwa si Mike dia membawa senjata nih. Hey, you. Yeah. You tell me. Sweet little boy. Yes, you. I know you have Liz. I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, I'm gonna fry your brain with the shotgun that I made myself. You really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the chumps I captured, you idiot. Wah, jahatnya nih guys, si Rock guys. Perfect landing. Nih guys, kalian lihat guys. Kalau ice creamnya itu, tuh. Kalau ice creamnya itu dia mempunyai sebuah formula yang oke, okay, bentar guys ya. Now you're chubby and flubby just like I like. Tangkap lagi deh. Nah guys, jadi kalau si es krimnya si Rod itu guys, dia mempunyai sebuah kekuatan atau sebuah resep yang bisa membuat seseorang itu menjadi gendut guys. Oke. Okay. Di sini kita ambil ini, lalu nah ini kita tempa dulu nih di sini nih. Aduh, gak bisa dong. Oh, salah, bentar guys ya. Oke,
Nah, ini tembak di sini, lalu buka pintunya, lempar. Oke, sebentar kita ambil slingshot kita dulu. Oke, ambil. Oke, oke. Sudah aman seharusnya ya. Aduh, bentar guys ya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, oke, sebentar. Yuk. Nah, di sini kita langsung pergi ke shopping center. Di shopping center kita mengambil sekop. Oke, nah di sini kalian lihat, itu dia. Ada si Miao. Wow. Ada Miao, guys. Oke, kita taruh dulu slingshotnya, lalu taruh sini aja lah ya. Oke. Nah, di mana roadnya? Oh, oke, itu dia di sana. Tuh, bentar guys, kita gojek dulu. Oh, dia kesini dulu ya. Nih, nah nanti ruangan ini guys bisa dibuka kalau kita ada ambil barang di satu tempat nanti di mana. Aku lupa sih namanya. Hai Miao, ada Miao guys. Halo, halo, halo. Wah, gila sih. Keren guys ya. Kapan kita ada di sana? Mimpi lu, El. Ya ampun, mimpinya kejauhan lu. Oke guys. Nah, kita naik di sini. Oke, turun. Seharusnya sempat lah ya nih, kita buka ini. Ini, oke. Oke. Yuk, mana roadnya? Oh, masih sana. Nah, di sini kita ambil shovel. Lalu kita lempar. Lempar. Oke. Nah, seharusnya di sini ada nih pancingan nih. Nah, di pancingan ini guys, kalau misalnya kalian lihat, kalian bisa mengambil yang namanya golden fish. Nah, golden fish ini kalian bisa ambil di bawah, di akuarium, bukan akuarium. Di tempat yang dia kolam untuk mengambil ini. Golden fish ini. Tetapi karena kita akan melakukan ini dengan cepat, jadi kita tidak akan mengambil golden fish. Oke, golden fish ini guys, kalau misalnya kalian mau tahu, kalian bisa kasih makan si ini, feed the crocodile. Nah, lalu pada saat kalian kasih makan crocodile ini, kalian akan mendapatkan sebuah kunci guys. Bukan kunci, nah ini nih, key of showcase. Nah, di sini kalian bisa membuka ini. Ini open the cabinet, baru kalian akan mendapatkan ini. Road golden revolver. Nah, kalian bisa mendapatkan senjata ini untuk menembak si Rod. Nah, tetapi kita tidak mengambil ini. Kita lempar. Nah, lalu kita mengambil jalan cepat saja, guys. Oke. Okay. Nah, ini kita ke ini. Ke camping. Ya, ke camping. Kita mengambil kunci untuk bisa membuka pintu. Membuka rumah yang ada di atas pohon ini. Maksudnya gitu. Oke. Alangkah bagusnya sekopnya kita taruh di sini. Nah, kita cari dulu. Nah, ini dia.
Ini mapnya nih guys, kita akan mencari nih kunci nanti. Keroknya di sana. Santai, santai. Jangan sampai ketahuan dong. Oke, kita buka ini dulu guys. Nah, kita cari di mana ini? Di mana si kuncinya? Oke, sebentar. Di mana ininya, guys? Oh, ini dia. Oke, lempar dulu sini. Lalu kita ambil skop kita. Oke. Aman ya masih, guys? Nah, ini kita ambil ini. Lalu kita ke sini. Terus kita naik. Nah, naik. Buka pintunya, buka. Ini nih, ambil ini. Nah, nanti kita akan mengumpulkan ini, empat barang ini biar bisa membuka suatu barang. Waduh, datang dong rodnya. Mampus. Gimana ini, guys? Oke, oke. Bisa gak nih? Oh, turun, turun, turun. Oh my god. Turun. Turun, 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 turun. Selamat. Selamat. Oke, 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 oke. Gila, ngeri loh. Sumpah. Nah, di sini, guys. Kita bisa mencari si list. Nah, listnya tuh ada di sini. Jadi aku sudah mencari teka-tekinya. Nah, nah, nah. Jay. It's you? Jadi teka-tekinya itu 1, 3, 2, 3. Satu. How? So that was what Charlie 3, 2, 3. Okay. Hmm. Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Dua. Oh, it is so nice. We have to do something. Okay. I'll okay. Follow ayo. Follow me. Hati-hati ya, itu dia. Oke, lari. Jangan sampai ketangkap lu. Aduh, aduh, aduh. Kita gojek dulu guys, sini guys. Nih, sini nih, ayo. Oke. Sebentar. Pokoknya kita harus menghilang dari si road ini, jangan sampai ketahuan guys. Nah. Hei, masuk, masuk, masuk. Oke, kita menemukan si Liz. Nah, di sini kita ke metro station. Nah, di metro station ini kita akan mengambil barang lagi untuk ke mana ya? Ke sirkus. Oke, ini ada kasihnya guys, kalian bisa lihat. Ini jalan ceritanya si Rod. Tuh. Jadi anak kecilnya ini adalah si Rod dan di koran ini adalah si papanya. Rod, do you live here? Rod, are you at home? You have to go back to her. You still don't understand, please. You have to come back. Yes. I don't understand. Rod. Rod. Well, in that case, I'll leave this to you. It has been written by your own mother. Tuh, mamanya guys. Tuh ada miau lagi, ada miau, 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 miau. Oke guys, di sini nih. Kita hancurkan si ini.
Oke, kita hancurkan ini, terus kita membuka jalannya kereta api. Oke, di sini kalian lihat ada nomor tuh 5625. Ini nomornya itu nanti digunakan untuk membuka jalur kereta api. Hai Miao Au. Yu. Lucu guys mulutnya guys. Sorry ya Miao Au. Tadi berapa? 5 6 2 ya. Oke, benar. Nah, tuh terbuka kan. Oke. Oke, santai santai. Enggak ada apa-apa ya di sini ya. Oke, enggak ada apa-apa guys. Duluan ya, bye bye. Waduh. Kenapa jadi sini, Bung? Waduh, enggak bisa lari, enggak bisa lari. Merinding, merinding. Oke, kabur, kabur, cepet. Oke, selamat. Oke, kita buka dulu, guys. Biar ada shortcut. Nah, di sini kita bisa mengambil beberapa barang. Nah, ini pertama, lalu ini. Oke, sebentar. Kita ambil ini dulu. Oke. Tuh, bunyi kereta apinya, guys. Nah, oke, gak ada lagi ya. Di mana dia? Oh, di sana rodnya. Oke, santai. Mana sih rodnya? Oh, di sana. Oke guys, kita taruh barang-barang dulu guys, satu per satu. Oke, oke. Di sini kita taruh dulu ini. Oke. Mana dia? Oh, di sana. Oke, oke. Ayo cepat cepat cepat, gerak cepat. Oke, oke, oke. Sebentar, sebentar. Dia ada satu barang lagi, guys. Nah, nah ini dia. Nah. Datang, guys, sirotnya. Ayo sini. Ayo sini, ayo sini. Cepet, 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 cepet. Oke. Nah, itu dia. Oke. Masih ada dua barang lagi guys ya di sini. Nah, oke, ayo 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 ayo. Taruh di sini. Kita ambil yang jauh dulu ya. Nih. Nah, ini nanti kalian bisa kasih ke pemulung yang ada di sirkus. Di sirkus nanti kita bisa mengambil kunci sirkus untuk mengambil tuh kuda-kudaan itu. Oke, taruh dulu. Nah, di sini kita ambil ini. Oke, oke, selesai. Ayo, 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 kembali, kembali. Nah. Oke, nah di sini kita langsung ke sirkus. Oke.
Jelasin lagi, guys. I'm sure. Is he healthy? I don't understand. How is this possible? Oh, look at him. Nah, di sini kita lihat ada satu anak kecil, bayi. I don't understand. Oh, it's true. It is a miracle. A miracle. Dia bilang ini adalah sebuah keajaiban, guys. Kalau si anak bayinya ini melahirkan. Maksudnya terlahirkan anak kecilnya, salah, guys. Oke. Okay. Yep. Nah, di sini kita mencari si pemulung. Turutnya di sana. Masih aman. Oke, taro. Oke, kabur cepat. Wah, di sana roknya. Oke, aman. Nah, di sini kita mengambil nih sepatu nih. Oke, sebentar. Di mana rodnya? Yup, itu dia lagi keluar. Sebentar, guys. Oke. Aman ya seharusnya ya. Oke. Nah, kasih ini, lalu kita ambil sirkus key. Waduh, mati dong. Mati, ini pasti mati. Bisa gak ini dilempar? Bentar, guys. Kabur dulu. Nanti aku akan kembali. Tunggu saja pembalasanku. Dasar kamu. Sini kamu. Kesel banget. Tuh, hilang dia. Hampir lo, gila. Oke. Kita gojek dia. Oke. Nah, selesai sudah. Waduh, sempat gak ya? Bill, lari, cepet, lari, gila. Oke. Nah, di sini kita membuka pintu ini, lalu kita mengambil ini saja. Oke, aman. Roadnya di sana, sebentar. Kita harus main sneaky, guys. Oke. Oke, lari. Nah, di sini kita mengambil si mic. Jadi mic-nya bersembunyi, guys, di sini, guys. Oke. Si mic ini kalau nggak salah 2131. Oke, hai. Nih dia. Is that you? What happened? How did Rod capture Liz? 1 2 1 3 1 2. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? 1. Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. 3. Yes. What can I do for you? 1. Yeah, let's okay, go. Follow me. Let's go.
guys, akhirnya sampai juga. Masuk, ayo masuk. Nah, di sini aku taruh dulu ini. Lalu aku ambil slingshot. Ketapel ya. Nah, di sini kita langsung ke shopping center. Jadi kita sudah menemukan si Mike dan si Liz. Nih guys. Congratulations, Rod, for your 16th birthday. Even though I can't come to you, you can visit me whenever you want. Don't resent me for not seeing you. If you knew why I can't go see you. Congratulations, Rod, for your 17th birthday. Please, come see me. I ask you. Congratulations, Rod, for your 18th birthday. Congratulations, Rod, for your 19th birthday. 20th birthday. 21st birthday. 22nd birthday. 23rd birthday. 24th birthday. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. Even so, I never stop dreaming of the day you and I meet again. Wow. We have so much to talk about. Nih guys. I want to hug you when you were 4 years old and you were with me. Nih. Keep the book I give you as your most precious asset. For I will reveal a secret that only Joseph Sullivan knew. He stole it from me. But now I give it to you. Tuh, dia kasih resep rahasia. I've been able to improve the formula. Tuh. Formulanya, guys. My son, and you deserve it all. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or moon. Full of air. Warmly, your mother. India. Sister Madeline, SM. Wah, gila, guys. Gila gak sih, guys? Jadi guys, si Nun itu guys, dia mempunyai anak, yaitu si Rod. Oke. Nah, di sini kita ambil ini. Nah, lalu kita menuju ke atas. Oke, kita menuju ke atas. Di mana Rodnya? Aduh. Tempat gak ya? Tempat gak ya? Bill? Kabur! Gila. Ayo sini. Nah, di sini kan kita bisa mengambil quest yang terakhir untuk mengambil kepingan kuda-kudaan itu, guys. Oke, sini. Hai, Miao Au. Ini si Rod nih, guys. Yang jahat. Dia mengikuti kita terus. Ya ampun. Miao Au, tolong, Miao Au. Lebay, Luel. Nah, di sini, guys. Nih, kalian bisa tekan ini. Untuk quest terakhir. Tapi tunggu dulu. Kita harus membuat si Rod-nya ini kebingungan dulu, guys. Pokoknya ingat, kita harus sneaky. Hey, pero contigo, hombrecito. Why are you making so much noise? I don't know what that weird man in you are playing. You know I see you on the cameras, Nella. You want me to call the police? No. Somewhere more bonito. Bring everything you want, hombrecito, and see if this way, with a little luck, I get fired. Vuelve pronto. Okay, sebentar, guys. Hey, hombrecito, let's make a deal. Nah, ini bagusnya kita taruh ke sini. I will give you a prize. Don't judge me. I need some entertainment.
speak with me again. Okay. Nah, di sini kan kita harus membuat sirupnya ke bawah dulu biar kita nanti memutar pin mall-nya ini gampang. Jadi quest-nya ini kita harus memutarin area mall ini guys, jangan sampai sirup ini nanti mengganggu kalau misalnya kita berjalan gitu. Oke. Sini 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 sini. Nah, gitu dong. Oke. Okay. Ready? Set. Aduh. Go. Nah, bentar guys, aku fokus dulu guys. Oke. Masih aman guys. Yuk. Oke, pelan-pelan di sini. Kita turun saja guys. Oke, ayo, cepet. Oke, lari, ayo. Oke, sedikit lagi. Nah, roknya di atas, guys. Kita bisa selesaikan ini seharusnya ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai, guys. Nih, selesai. Yes. Oke, sini. Ayo, sini. Aduh. Bye-bye. Oke, selesai, guys. Nah, kita kembali ke camping. Yap. Oke, di camping ini kita langsung ke atas pohon. Taruh dulu lah ya. Ambil lagi. Coba bisa langsung ambil dua barang guys, lebih cepat seharusnya. Itu dia. Oke, ini barang yang terakhir. Oke, gojek. Oke, ini. Selesai nih guys. Yuk. Naik. Buka pintunya, taruh ke bawah lagi. Ayo cepet. Ambil dulu paling jauh. Oke, naik. Oke, okay. Yuk. Terakhir. Nah, ini dia. Ayo. Aduh, salah. Nah, ini dia guys. Roknya di sana. Oke. Selesai. Yes.
Nah, kita kembali ke sini. Huh? Yuk. Selesai. Nah, jadi di akhir cerita ini guys, aku pengen kasih tahu ke kalian lagi. Kalau kita bisa membuat sesuatu. We've come home. You're a great team. Ketahuan lo, ayo. Hi, kids. No. Did you think I'd come? We're a great team. Please. Yes. Wah, parah sih robnya nih. Nah ini dia guys, formulanya. Terus kita ke pintu dan terjun. Bye bye. Pasti bakalan ada yang keempat lagi guys, es krim yang keempat. Nah ini selesai guys. Oke guys, nah di sini aku pengen kasih tahu nih ke kalian. Kalau misalnya ini oke, langsung saja kita percepat. Oke, percepat. Nah, di sini kita bisa membuat es krim. Karena barangnya sudah lengkap nih. Kita buat es krim. Tuh. Terus apa yang terjadi? Kita lihat guys. Tuh. Jadi gendut. Tuh kan? Iya. Ambil kunci. Tuh larinya jadi lambat guys. Lihat tuh guys. Iya. Nah di sini kita yang ditawarin tuh kan. Asli dong. Oke guys, nah jadi itu dia secret di cerita es krim yang ketiga guys. Jadi kalau kita tahu sih si Rodney ini sebenarnya dia ini orang baik guys. Nah jadi karena dia tuh sering dibully, akhirnya dia mempunyai suatu kekesalan dalam hati dan akhirnya dia pengen membuat orang-orang jadi gendut guys. Makanya dia mendapatkan sebuah resep dari si Evil Nun itu. Yep. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Yep. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you the next video. Bye-bye. Salam gamers. I will finally return with my precious son.